Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jakarta, sebuah mobil bak terbuka ludes terbakar di jalan tol Lingkar Luar Kembangan Jakarta Barat. Mobil terbakar juga akibat kebocoran tabung gas mesin las untuk memotong baut roda. Sebuah mobil bak terbuka ludes terbakar di jalan tol Lingkar Luar Kembangan Jakarta Barat. Mobil terbakar diduga akibat kebocoran tabung gas untuk memotong baut roda truk pengangkut tanah yang mogok. Dan kita lihat kobaran api juga menghanguskan mobil bak terbuka di jalan tol Lingkar Luar, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat siang 12 Juli. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke kendaraan lain. Kejadian bermula saat mobil bak terbuka dipanggil untuk menangani truk pengangkut tanah yang mogok akibat as roda belakang patah. Namun saat menyalakan mesin tabung gas untuk mengelas, tiba-tiba keluar percikan api dan menjalar ke mobil. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.